Kucing Persia merupakan salah satu jenis kucing yang menjadi pilihan favorit untuk dipelihara oleh banyak orang. Selain karena tampilannya yang lucu, kucing Persia juga memiliki karakter yang bersahabat, sehingga sangat cocok dipelihara oleh segala kalangan. Saking banyaknya orang yang ingin memelihara kucing Persia, banyak para penjual yang akhirnya memanfaatkan ketidaktahuan para pembeli dengan menawarkan kucing Persia palsu yang sebenarnya jenis kucing lain. Oleh karena itu, agar Anda tidak menjadi korban penipuan penjual kucing nakal, maka dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri kucing Persia. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Ciri-ciri kucing Persia yang pertama bisa kita lihat dari bentuk kepala dan wajahnya. Jika kita lihat sekilas, kita mungkin akan beranggapan bahwa bentuk kepala kucing dan wajah kucing sama saja pada umumnya. Namun, jika kita perhatikan dengan teliti, bentuk kepala dan wajah kucing Persia ternyata berbeda dengan jenis kucing lain. Dalam hal ini, bentuk kepala kucing Persia terlihat lebih bulat dengan karakteristik wajah yang rata, di mana kucing ini memiliki telinga yang relatif kecil, mata yang bulat dan besar, serta hidung yang pesek. Berbicara hidung kucing Persia yang pesek, perlu Anda ketahui seperti pada video sebelumnya bahwa kucing Persia terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari kucing Persia medium sampai dengan kucing Persia Pekinese. Dalam hal ini, secara umum beberapa jenis kucing Persia tersebut memiliki bentuk hidung yang pesek. Namun, jenis kucing Persia yang paling pesek adalah jenis kucing Persia Pekinese. Ciri-ciri kucing Persia yang kedua bisa kita lihat dari bentuk tubuhnya. Secara umum, kucing Persia memiliki bentuk tubuh yang gempal dan bulat, terutama ketika mereka sedang duduk atau berdiam diri. Bentuk tubuh yang gempal dan bulat ini membuat kucing Persia terlihat lucu dan menggemaskan, sehingga membuat orang tergoda untuk memeluk atau menggendongnya. Sementara dari segi ukuran, tubuh kucing Persia bisa dibilang hanya berukuran sedang, dalam arti tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Tentu, tubuh yang gempal dan bulat dengan ukuran yang tidak terlalu besar ini menjadi salah satu daya tarik utama dari kucing Persia. Ciri kucing Persia yang ketiga bisa kita lihat dari bentuk kakinya. Secara umum, kucing Persia memiliki kaki yang cukup pendek namun terlihat kokoh dengan tulang kaki yang besar. Panjang kaki yang pendek ini membuat kucing Persia terkesan imut, apalagi dengan bentuk tubuhnya yang gempal dan bulat. Selain itu, jika kita perhatikan dengan baik, bentuk cakar kucing Persia juga terlihat bulat dan besar, di mana terdapat 5 jari pada kaki depannya dan 4 jari pada kaki belakangnya. Dalam hal ini, Anda harus memeriksanya secara langsung jika ingin mengetahui hal ini. Selain itu, hal ini tentu menjadi ciri khas tersendiri dan bisa Anda gunakan untuk membedakan kucing Persia dengan kucing lainnya. Ciri kucing Persia selanjutnya bisa kita lihat dari bentuk ekornya. Kucing Persia biasanya memiliki bentuk ekor yang lurus yang diselimuti oleh bulu yang lebat, tebal, dan panjang seperti kemoceng. Selain itu, panjang ekornya biasanya sama seperti panjang tubuhnya. Dalam hal ini, mulai dari leher sampai dengan pangkal ekor. Namun, ciri ekor seperti ini biasanya sulit terlihat pada kucing Persia yang masih kecil karena biasanya ekor pada kucing Persia yang masih kecil tidak memiliki bulu yang panjang. Mungkin akan sulit membedakan jenis kucing hanya dari ekornya. Oleh karena itu, Anda juga harus memperhatikan ciri-ciri lainnya.
Ciri-ciri kucing Persia yang kelima bisa kita lihat dari karakteristik bulunya. Bisa Anda lihat dengan jelas bahwa kucing Persia memiliki bulu yang lebat dan panjang. Bulu yang lebat dan panjang ini mulai dari leher, tubuh, sampai dengan ekornya. Bahkan saking lebatnya, bulu kucing Persia ditambah dengan bentuk tubuhnya yang cenderung bulat, kucing ini terlihat seperti bola bulu yang bergerak. Sangat lucu dan menggemaskan. Maka tak heran jika banyak orang yang menyukai jenis kucing ini. Karena kucing Persia memiliki bulu yang lebat, maka kucing ini membutuhkan perawatan bulu yang rutin agar bulunya tetap sehat, rapi, dan terhindar dari kutu. Seperti misalnya Anda bisa memandikannya secara rutin atau selalu menyisir rambutnya yang rontok atau kusut agar tidak menggumpal. Ciri-ciri kucing Persia yang keenam bisa kita lihat dari karakter sifatnya. Kucing Persia cenderung memiliki sifat yang tenang dan kalem. Mereka tidak suka berlarian kesana kemari, bersifat liar, bertengkar dengan kucing lain, ataupun berburu hewan kecil. Mereka cenderung lebih manja dan senang berdiam diri mengamati sekitarnya. Namun tenang saja, ketika kita ajak main, mereka juga tetap aktif dan terlihat senang, sehingga Anda masih bisa bersenang-senang dengan mereka. So, itulah ciri-ciri kucing Persia, kucing pesek yang lucu dan menggemaskan. Setiap kucing pasti memiliki ciri khas masing-masing yang membedakannya dengan kucing lain, termasuk dalam hal ini kucing Persia. Selain itu, setiap kucing pasti juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, Anda harus betul-betul tahu kucing seperti apa yang ingin Anda pelihara sebelum mengadopsinya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.